banget loh cewek suka sama dia. Ah beneran ya, potek-potek di hatiku galau deh malam ini. Ya jangan galau dong, kamu tahu kan Anis, dia juga naksir tahu sama Novel. Katanya Novel juga suka sama dia. Ah serius, ya ampun, udah deh nyerah aja, bakal berkesempatan tangan lagi deh. Ya kita coba aja dulu, siapa tahu dia juga naksir sama kamu. Gak mungkin banget Vi, aku kan item cover lagi, gak mungkin dia naksir sama aku. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Pagi ini Bapak akan mengadakan olahraga gabungan dan Bapak akan mengambil nilai lari jarak pendek. Sebelum itu kita lakukan pemanasan selama 5 menit. Novel coba dipimpin. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baiklah, Bapak akan mengambil nilai olahraga berdasarkan nomor absen. Silakan berkumpul di sana sebelum Bapak ambil namanya. Nomor absen 22. Ya coba dulu dong. Ya aku ikut sendiri nak. Udah yuk kita pergi aja. Kemarin. Wih apa tuh pergi? Wih nikah atau enggak? Tahu lah, gue pergi bilang itu mah. Masuk kamu sama Pak Nugi? Ya ampun. Ibu. Oh,
love you. Happy video. Oke, anak-anak, saya dapat ya. Ibu, apa lagi yang kita bantu deh untuk si cantik nomornya nanti.
tahu nggak dia lagi naik sama cewek? Sama siapa? Itu yang dulunya bebek sekarang suka. Maksud lo enam? Lo tahu sih? Iya, gue rasa itu enam. Oh, oh ya Pak, Anis tuh naksir sama lo. Ah, lo serius? Serius. Oh, mendingan lo tembak dia sekarang deh daripada diambil orang. Lalu dikok kalau lo jadi sama dia. Lo yakin nih? Yakin. Ya udah, nanti kalau gue lihat. Oh ya sob, gue titip bunga ini ya buat Nob. Oh iya. Kalau lo nunggu dia, gue cabut dulu ya. Oke sih. Eh sob, ngapain lo? Sob, gue main deh. Eh, Anies. Iya? Ada yang gue ngomong. Apa? Sini deh. Apaan sih? Mungkin gue takut aja. Apaan tadi yang menyimpan? Ah, gak ada. Sebenarnya gue ada yang gue Nanti gue penasaran gitu deh. Sebenarnya gue suka. Apa? Ya, lo serius? Serius, gue suka sama lo. Lo mau gak gue ngecek gue? Sumpah. Sebenarnya gue enak udah malah ngecek sama lo. Gue mau kok jadi cewek lo. Nih. Iya. Udah. Udah. Gua ke situ ya. Ayo dah. Dah. Eh, Nam. Kenapa? Kamu kesini? Kamu kenapa nangis? Nangis. Ada yang ingin gua kasih sesuatu buat lo. Siapa? Ini. No, kamu udah terima bunga yang aku titipin sama Nova kemarin? Mawar yang mana ya? Aku titipin sama Nova kemarin. Oh, ya, kok itu dari kamu ya? Iya. Oh ya, No, gue mau ngomong sesuatu ini sama kamu. Ngomong apa? Gue mau nggak jadi pacar gue? Hah? Jawab. Tapi gue butuh jawabannya sekarang. Gak bisa jawab sekarang. Udah sore nih. Ya udah, kita pulang aja. Welcome to Kick Ali Show. Yeay. Baiklah, kita akan kedatangan dua orang tamu yang sangat istimewa. Mari kita sambut Namira dan Nova. Saya cuma yakin fokus dan konsentrasi. Bagaimana pendapat Namira? Kalau saya sih pantang menyerah dan bekerja keras. Baiklah, pertanyaan terakhir yang ditunggu-tunggu adalah, kenapa sih kalian sampai saat ini belum juga menikah? Kalau saya sendiri ada sih seorang saya lagi menunggu seorang pencinta dari Amerika yang merupakan cinta pertama saya. Kalau pendapat Namira bagaimana? Kalau saya sih masih menunggu kakak saya yang mau saya jadi. Mbak, saya boleh mengungkapkan sesuatu nggak? Oh silakan, boleh. Kalau pertama kalinya saya mungkin mengungkapkan rasa yang udah lama saya pendam. Mungkin dalam acara ini saya bisa mengatakannya atau mengungkapkannya. Itu merah. Sebenarnya gue udah lama suka sama lo waktu pas waktu di sekolah. Lo mau nggak nikah dengan gue? Terima. Baiklah, dengan ini berakhirnya acara Kick Audi pada saat ini. Sampai jumpa di acara Kick Audi selanjutnya. Saya sebagai pembawa acara mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Nam, right now. Selamat ya, Nam.
Ini kamu jangan deh, dulu kamu nembak aku. Jangan banget. Eh, kamu kok ada apa?